بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته kaum muslimin dan muslimat, teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bisa bergabung kembali dengan kajian kalam Nabi dan kita masuk pada episode yang kelima. Pada episode kali ini kita akan belajar tentang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami rahimahullah. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami rahimahullah. Di mana Kanjeng Nabi Muhammad SAW, baginda Rasulullah SAW bersabda, "Idza tarakal 'abdu du'a'a lil walidain fa innahu yanqati'u 'anhu rizq." Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau ada seorang hamba meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, maka pada saat itu pula rezekinya terputus. Fa innahu yanqati'u 'anhu rizq. Terputus rezekinya. Nah, berdasarkan hadis ini ada banyak pelajaran. Yang pertama, ya, dalam hidup ini manusia kan butuh rezeki. Keluar pagi, pulang malam cari rezeki. Ya, padahal kuncinya rezeki ada di mana itu? Mendoakan orang tua. Kalau tidak mendoakan rezekinya terputus. Berarti kalau mendoakan rezekinya tidak akan terputus. Makanya kalau pengen rezekinya enggak putus-putus, ya, maka doanya juga jangan putus-putus. Jangan mendoakan orang tua cuman sehari sekali. Ya, kalau mendoakannya sehari sekali, ya rezekinya ya sehari cuman sekali. Tapi kalau dia mendoakan orang tuanya tanpa henti, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada, maka rezekinya juga tidak akan dihentikan. Allah akan datangkan rezekinya dari segala arah. Nah, di sini menunjukkan bahwasannya kedudukan orang tua luar biasa. Baru sekedar berhenti mendoakan, Allah hentikan rezekinya. Baru sekedar berhenti mendoakan, ya. Bukan yang lain, apalagi yang lain. Berhenti mendoakan, Allah hentikan rezekinya. Dan jangan batasi rezeki cuma materi. Ini macam-macam nih, kebahagiaan, kesuksesan, ketenangan, ketentraman, ilmu-ilmu laduni, ilmu-ilmu yang bermanfaat, ya, taufik untuk ibadah, apapun itu, kemampuan untuk melakukan hal-hal yang baik, akan dihentikan kalau orang itu tidak mau mendoakan orang tuanya. Karena itu para ulama mengajarkan agar kita paling sedikit habis sholat itu sebelum mendoakan siapapun dan apapun, ya, doakan orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahkan para ulama mengajarkan kalau habis azan, kita mendengar suara azan, kita akan baca doa setelah azan. Nah, doa setelah azan itu jangan langsung ditutup dengan sholawat. Tambahin dulu dengan kalimat doa untuk orang tua. 5 kali. Rabbighfirli wali walidayya, 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baru nanti ditutup dengan sholawat. Kenapa demikian? Satu, mendoakan orang tua pahalanya luar biasa, tanda ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kali, doa di antara azan dan iqamat dalam sebuah hadis disebutkan tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doanya sangat kabul dan waktu kabul itu kita gunakan untuk mendoakan orang tua. Nah, siapapun yang merasa kok rezekinya agak susah, rezekinya sulit, maka cek bagaimana hubungan dengan orang tua. Mendoakan orang tua itu tanda bahwasanya hatinya dekat sama orang tuanya. Ya, mendoakan hatinya dekat sama orang tuanya. Cek hubungan dengan orang tuanya dan mulailah untuk mendoakan orang tua kita tanpa pengetahuan orang tua kita. Nah, di tengah malam, bahkan di tengah majelis, saat orang tua kita enggak ngerti, ya, ternyata kita nangis lagi doakan orang tua kita. Nah, itu membawa keuntungan untuk yang berdoa dan keuntungan untuk yang didoakan. Nah, semoga Allah Ta'ala mengaruniakan kepada kita semua anak-anak yang soleh dan solihah ila yaumil qiyamah, yang mendoakan kita kapanpun kita berada, dimanapun kita, dan juga Allah jadikan orang-orang tua kita ridho kepada kita semua. Amin. Orang-orang kita, orang tua kita selamat dunia dan selamat akhirat. Amin. Dan orang tua kita bahagia dunia, bahagia akhirat. Demikian, semoga barokah manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.